Jadi acara pada malam hari ini saya sangat dari Forum Budaya Mataram sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi yang sangat baik. Semoga acara seperti ini akan terus dilestarikan. Kita aman semua kalangan berdoakan di ke depannya. Itu adalah permohonan kepada Allah agar kita bangsa ini terselamatkan. Hari ini data dari akademisi perjalanan generasi yang hadir pada malam hari ini siapa aja Mas Anggoro? Ya, seniman budayawan dan semua lintas agama dan teman-teman mahasiswa. Harapannya apa nih Mas Anggoro? Ya harapannya kita untuk pembunuhan ini kita aman gitu. Semua kalangan berdoakan gitu. Di ke depan bagaimana kita tetap aman ya. Untuk Pak Agung, makna dari wilujengan jenang sultan ini apa sih mungkin kalau dari budaya Jawa gitu? Ya, maknanya dari satu dari sisi kebudayaan ya, kita melestarikan budaya dan adat dari leluhur kita yang hampir punah. Nah intinya itu adalah permohonan kepada Allah agar kita bangsa ini terselamatkan dari permasalahan-permasalahan yang mungkin pada tahun 2004 tahun-tahun politik yang biasanya gawat. Nah ini kita kumpul dongo, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena bangsa ini sudah lelah, sudah capek. Setiap saat, setiap bulan sudah terjadi kemelut, sudah capek sekali. Sudah capek, mudah-mudahan tidak ada masalah-masalah yang tidak kita inginkan. Itu aja. Ya, tapi kan juga menggunakan jenang suran ini. Ya, jenang suran itu kan simbol, Mas. Simbol dari keprihatinan orang Jawa. Kita kalau makan jenang sebanyak apapun itu kan nggak pernah kenyang, tidak bisa merasa kenyang. Itu rasa perihnya, kita prihatinnya agar apa yang kita prihatinkan ini bisa didengar Allah. Itu aja. Itu makna dari jenang suran. Kalau saya seperti itu, entah yang lain.
tapi intinya itu simbol dari rasa prihatin. Jadi tidak suka-suka, lauknya saja sederhana, tidak dikasih bumbu macam-macam, dengan gurih atau apa, enggak, ya tawar-tawar itu. Itu yang terpenting. Kalau untuk waktunya ini kan malam bulan purnama, ada enggak? Ah, kalau waktu itu sebenarnya setiap saat bisa. Ya kita jangan tergantung kepada waktu, karena waktu itu yang bikin manusia. Yang kalau takdir berat itu yang bikin Allah. Kapanpun kita bisa kebetulan, memang menurut adat itu satu suro, tanggal 15 suro, 21 suro, akhir suro, itu orang Jawa menaikkan doa. Jadi acara pada malam hari ini, saya sangat, dari Forum Budaya Mataram sangat mendukung dan sangat memberikan apresiasi yang sangat baik. Semoga acara seperti ini akan terus dilestarikan sehingga tidak hanya di sini saja, tapi di seluruh lapisan masyarakat, seluruh organisasi masyarakat, seluruh perguruan tinggi, lalu juga organisasi-organisasi pecinta budaya untuk bisa melaksanakan mengadakan acara seperti ini. Kalian ini kan tujuannya baik, yaitu umbul tuma, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keselamatan bangsa, untuk keselamatan masyarakat, untuk keselamatan rakyat Indonesia, khususnya dalam masyarakat Kota Solo. Sehingga saya berharap bahwa acara seperti ini terus dilestarikan, dan semoga saja AUB yang selama ini terus menggelar acara seperti ini, AUB saya memberikan apresiasi atas nama Forum Budaya Mataram dan apresiasi yang besar-besar. Kalau dari Forum Budaya Mataram sendiri sejauh ini upaya apa aja sih untuk bisa mempertahankan melestarikan budaya-budaya gitu? Banyak. Jadi kita sudah banyak mengadakan seminar-seminar, lalu kita mengadakan apa namanya edukasi-edukasi tentang bagaimana mencintai budaya bangsa. Karena kan budaya Indonesia ini sangat luar biasa. Budaya Indonesia ini sangat sangat kompleks. Suku-sukunya juga sangat banyak, sehingga setiap suku kan juga pasti punya budaya sendiri kan. Oleh karena itu Forum Budaya Mataram terus bergerak. Tujuannya adalah bagaimana kita melestarikan budaya bangsa sebagai jati diri bangsa Indonesia, dan semoga saja budaya Indonesia tetap lestari selamanya.